Hai guys. Jadi hari ini itu kita mau nyuntiin Pam-Pam sama si Bu guys. Soalnya kemarin itu dia itu tiba-tiba batuk sama pilek. Jadi sebelum nanti semakin parah, aku mau suntiin mereka untuk vitamin ya guys ya. Dan dokternya itu nanti datang ke rumah guys. Nih guys, liatin Bu Pam-Pam batuk pilek ya. Kok pas banget guys, dua-duanya itu batuk sama pilek. Terus guys, aku tuh baru lihat kalau ingusnya kucing itu kayak manusia beneran guys. Jadi kayak meler gitu loh, dia pas hajim-hajim langsung dihidungnya gitu. Aku kaget, loh kok ada ingusnya? Ingusnya beneran kayak manusia guys. Aduh, kasihan sekali. Lagi musim sakit ya. Iya guys, ini ngomong-ngomong guys, sebenarnya aku juga lagi kurang enak badan ya guys ya. Jadi tenggorokanku sakit dan aku itu kalau malam lagi pilek terus guys. Kok pas banget akunya sakit, Pam-Pam sama si Bu juga udah gejala sakit. Jadi kita harus suntikin mereka guys. Itu kayaknya dokternya udah datang guys. Ayo kita langsung ke bawah guys. A few moments later. Gini di okay. Kakinya di ke samping aja, ke samping. Gini, ke samping. Tidurnya ke samping ya. Ah, ini si Pam-Pam iya. Duluan guys. Iya, sama leher sama okay, sama leher. Kakinya dua. Ini dua. Dipegang gini. Ya, pegangin dua kaki. Nah, sama lehernya dikit ya. Okay. Nah, gitu ya. Guys. Nanti ini aja enggak gini. Biar enggak gerak aja lehernya. Oh, gitu. Iya. Ini aku lagi megangin si Pam-Pam, guys. Pam-Pam enggak sakit ya, Nak? Ya, sebentar ya. Enggak sakit, Nak, ya. Enggak sakit, Nak. Enggak. Lagi sekali ya, Nak. Sebentar. Aduh guys, Pam-Pamnya merontak. Iya, sebentar. Sebentar, Nak, sebentar. Biar enggak sakit, Nak. Jangan berontak. Oh iya, Nak, ya. Iya, enggak. Oke. Enggak. Guys, aku digigitin. Enggak, Pam-Pam. Guys, semoga si Pam-Pam enggak batuk pilek lagi ya, guys ya. Soalnya kalau umpamanya enggak segera disuntik, takutnya lebih parah ya, Pak ya. Nanti ditularin yang lainnya nanti. Nah, gitu guys. Soalnya mereka kan satu rumah. Udah ya Pam-Pam. Guys, aku liatin guys merah-merah semua. Ini digigit Pam-Pam. Enggak. Aduh, kasihan sekali Pam-Pam. Ini giliran si Bu lagi guys ya. Ayo, sana. Sana udah lari. Ya, sana lari. Ini si Bu nih, dari tadi nyakar-nyakar aku guys. Ini takut guys, dia guys. Si Bu ini udah pernah disuntik sama bapaknya waktu sakit panas. Jadi dia ngeliat langsung takut. Sini. Trauma dia. Trauma bener guys. Nih, ayo Bu. Sini Bu. Supaya nggak sakit lagi, Bu. Ya ampun, kasih. Ini kalau Bu takut ya, guys. Dia udah kenal sama bapaknya, udah guys. Udah kenal soalnya, guys. Ini langsung sembunyi, lihat. Bu, kasihan sekali, guys. Bu, nanti biar sembuh ya. Nanti dikasih jajan yang banyak ya setelah ini ya. Mau jajan? Mau jajan? Pam-Pam duduk ke guys sana, guys. Nah, ke Pam-Pam, guys. Bisa jilat malah. Pam-Pam, pinter ya. Biar sembuh. Mas, liatin. Dulu pernah nggak suruh beliin sirup udah gini? Ini tuh jadi sirup. Apa namanya, kucing tuh juga bisa dikasih kayak sirup. Oh, iya benar guys, jadi tuh kayak di kayak seneng dia jilat-jilat ditusukin gitu loh, kayak di ya, apa ya, di dicekokin. Ini kayak anak kecil ya guys ya, kucing ya. Ternyata ngerawat kucing itu kalau sakit juga kayak anak kecil guys. Terus kalau kucing itu lagi sakit biasanya mencret guys. Ayo gantian. Sebentar Bu, yeah. Ini kalau Bu udah tahu ya guys, yeah. Jadi aduh, ini agak trauma dia, agak dia. Trauma guys ya, mukanya udah takut ya Nak, sebentar. Ya jangan ditekan gitu, biar dijaga aja, biar nggak berontak aja. Biar nggak berontak aja guys ya, ini soalnya nanti takutnya itu, awas lah. Yo pinter Nak. Pinter Bu. Oh kok punya pinter guys. Satu lagi. Oh sampingnya samping. Oke, ayo pinter. Eh pinter. Pinter. Siapa yang pinter guys? Soalnya pinter. Nah, guys, si Bonya mah pinter ya. Saya kita usak-usak dulu guys ya. Kalau Bu kok pinter ya guys ya, nggak ngeraung-ngeraung. Ini aku cuma bekas gigitan si Pam-Pam aja guys. Udah ngertos dia. Udah ngertos katanya bapaknya. Wah, ini kita lus-lus dulu guys. Ini sampai bulunya ngabrel-ngabrel kemana-mana guys. Mereka soalnya berontak semua ini guys. Guys, liatin guys, ibu masih di sini guys, masih bersembunyi. Coba kepalanya. Coba lepasan tangannya.
Nah, guys masih duduk di sini. Sudah, Bo. Sudah ya, pinter sekali, Bo. Pam-pam, kok kamu itu tadi nangis koek-koek? Teman-teman, kalau kucing kalian sakit, pernah nggak sih disuntik? Reaksinya gimana kalau kucing kalian disuntik? Atau ada yang sampai nyakar banget, guys? Ini untungnya sih cuma si Pam-pam ya, guys. Tapi ya lumayan nggak terlalu itulah, guys ya. Tapi nggak apa-apa, guys ya. Yang penting mereka udah sembuh nanti akhirnya. Ini setelah dikasih suntikan, kita mau kasih jajan, guys, supaya dia nanti nggak ngambek. Biasanya soalnya kucing itu ngambek. Itu kok apa sudah sembunyi ya, guys? Oh iya, itu Pam-pam coba lepas. Pam-pam. Pam-pam kabur, guys. Ini kita mau kasih jajanan dulu ya, guys ya. Biasanya tuh gitu aku, guys, kalau setelah kita mandiin atau setelah kita kasih obat, aku kasih jajan supaya dia nggak ngambek. Ini Pam-pam, ini Pam-pam nih. Oh mau nih Pam-pam. Nah, Pam-pam mau, guys. Oke, okay, si Pam-pam. Nah. Bu mau enggak, Bu? Bu ngambek dia, guys. Suka ngambek dia. Bu jangan ngambek, Bu. Bu kok enggak mau tuh ya? Enggak tahu nih ngambek apa-apa ini, guys. Dia enggak mau, guys. Enggak mau nyium-nyium. Coba keluarin yang makanannya belum keluar itu. Nah. Nah, cium yang. Cium. Biarin dicium dulu. Nah. Tempelin dulu, guys. Ayo, Bu, makan, Bu. Nah. Harus gitu ya? Iya, biar dia ngetes dulu, mau, guys. Pam-pam malah. Akhirnya, guys, sama sekali si Pam-pam. Kalau Pam-pam mah dia tukang makan. Kalau Bu sama Pam-pam itu, guys, lebih sering banyak makan Pam-pam soalnya. Ayo mam lagi, Bu. Ayo nyem-nyem. Wah, guys, dia lahap sekali. Ini ciku kucing kita lagi pisahin ya, guys ya. Soalnya kalau umpamanya dua kucing sakit ditambah satu lagi, nanti masih ciku kucing ikutan sakit, guys. Ayo, Bu, makan, Bu. Kamu kok enggak selera sih, Bu? Gemes si Pam-pam ini. Iya, kalau Pam-pam langsung bubuk makan semua, guys. Oh iya, cepet sekali, guys. Liatin, guys, mana duduk di pangkuan. Coba kamu puter yang. Hah? Puter kamu. Puter badan. Oke, aku puter badan ya, guys ya. Ayo, yuk. Dia enggak mau lepas, guys. Dia enggak mau lepas, guys, ini, guys. Ngapain, Bu? Kucing itu juga bisa ngambek ya, guys, kayak manusia, guys. Iya, guys. Kalau umpamanya udah ngambek ya udah deh diem aja. Kadang tuh kita sentuh dia ngamuk, tapi ini kayaknya enggak tahu, guys, ngendok di aku kayaknya ya, guys ya. Sampai bulunya ini, guys. Lihatin, guys. Kalau umpamanya pakai celana hitam atau baju hitam kalian punya kucing, pasti enggak mungkin enggak ada bulunya. Pasti ada bulunya ya, guys ya. Ini kayaknya lagi musim-musim apa namanya? Pergantian musim, guys. Jadi banyak apa ya namanya? Kayak ini, banyak orang-orang sakit. Ini karena musimnya tuh tiba-tiba ekstrim gitu, guys. Tiba-tiba hujan deras, tiba-tiba panas banget. Jadi di Bali itu lagi kalau umpamanya pagi ini panas banget, guys. Kalau malam tiba-tiba hujan geluduk, guys. Kok di kota kalian gimana, guys? Musimnya sama kayak sini nggak? Jadi banyak orang sakit, guys. Paling rata-rata sakit sih sakit tenggorokan, terus pilek, panas. Cuma entah kenapa kalau sakit itu malam doang rasanya. Kalian ada yang sama gitu nggak sih, guys? Aduh, tapi guys, gimana perasaanmu ngelihat mereka disuntik? Ngelihat mereka disuntik sebenarnya itu, guys, aku tuh kasihan. Cuma kalau umpamanya mereka nggak disembuhin malah kasihan lagi, guys. Kalau aku nggak berani megang. Iya, guys, si Zainal nggak berani megang. Kalau umpamanya si Bu, aku udah sering megangin ya, guys ya. Kalau Pam-pam ini kan baru, guys, jadinya mungkin masih gimana dia sampai ngecakar aku ya, guys. Ini habis, guys, makanannya, guys, Nu. Jajannya habis udah. Ayo, Nak. Gimana ini, Bu? Kamu disalip sama Pam-pam loh, Bu. Ya, punya ngambek, guys. Lihat, guys. Iya, guys, punya ngambek. Ini sampai ini mau. Mau. Nah, mau nyem-nyem. Nah, teman-teman, kalau kalian tahu ya, kalau aku ngomong nyam-nyam, semua itu pada turun, guys, karena mereka tahu kalau itu waktunya makan. Nih, dari tanganku, Bo. Mau, dia mau, guys. Nih, dari sini aja. Ayo makan yang banyak supaya cepat sembuh. Aduh, guys, ini kayaknya aku juga perlu minum obat ya, guys. Yaudah, guys, video kita sampai sini dulu. Terima kasih buat kalian yang nonton, like, komen, dan subscribe. Jaga kesehatan ya, guys ya. Dah.